ratusan warga Desa Campaka Mulia Kecamatan Campaka Mulia Kabupaten Cianjur menggelar demo di kantor desa setempat pada Kamis tanggal 8 Juni tahun 2023 kemarin. Aksi warga tersebut menuntut Kepala Desa Campaka Mulia Ega Kelana mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri kepala desa tersebut sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai yang selanjutnya dibacakan di hadapan warga agar diketahui. Menurut Camat Campaka Mulia Chandra Dwi Kusuma membenarkan, pengunduran diri kepala desa Campaka Mulia karena permintaan dan dorongan dari masyarakat yang tidak puas dengan kepemimpinan Ega. Betul mengundurkan dirinya atas dasar tuntutan warga pada saat audiensi yang dilakukan. Kata Chandra pada Jumat, tanggal 9 Juni tahun 2023. Roda pemerintahan desa Campaka Mulia saat ini dijalankan oleh Sekretaris Desa Sekdes atas penunjukan secara sementara oleh Camat. Hal itu dilakukan sembari menunggu langkah selanjutnya dari Pemkab Cianjur. Sampai saat ini belum. Saya masih menunggu arahan pimpinan hanya untuk pelayanan kepada masyarakat sementara saya instruksikan untuk ditangani oleh Sekretaris Desa, pingkasnya. Dari Cianjur, Jawa Barat, IPI Lukman Nuansa Priangan mengabarkan. Hanya kalau memang Pak Kadesnya legowo, itu lain soal. Surat pernyataan yang menerangkan di bawah ini nama Ega Kelana, pada lalu Pak Kandala yang jadi 2019 Agama Islam, Jabatan Ketua Desa Campaka Mulia, alamat Kampung Sinangsari, Desa Campaka Mulia. Pada hari ini, Kamis 8 Juni tahun 2023, menyatakan dengan sadar dan sesungguhnya bahwa saya mengundurkan diri sebagai Kepala Desa Campaka Mulia dan tidak akan menarik kembali pengunduran diri saya sebagai Kepala Desa Campaka Mulia. Surat pernyataan ini merupakan pernyataan sikap saya karena saya sudah tidak sanggup lagi untuk bekerja secara profesional dan merasa kurang untuk melayani masyarakat. Dan keputusan ini semata-mata untuk kemajuan Desa Campaka Mulia yang lebih baik. Amin. Dan terkemuka ke depan ini. Dan demi menjaga keamanan, ketentraman masyarakat Desa Campaka Mulia ke depan ini. Demikian surat pernyataan.